Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet sejak diunggah oleh akun Instagram @palembangnews1 pada Minggu 10 November 2024. Dalam rekaman tersebut, Satres Narkoba Polrestabes Palembang dan Satres Narkoba Pokda Sumsel melakukan penggerebekan di Lorong Keramat 5, Ulu Palembang. Bukan tanpa alasan, penggerebekan ini dilakukan berdasarkan sejumlah informasi yang diterima pihak kepolisian dan juga riset lainnya. Tampak dalam rekaman ada banyak narkoba dengan berbagai jenis yang diamankan. Turut diamankan juga sejumlah pemuda yang diklaim sebagai pemilik barang haram tersebut. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.